Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani Pagi pada saat hari ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar diberkati oleh Tuhan. Kita baca kebenaran firman, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, saudara. Janji Tuhan menyejukkan dan menenangkan jiwa kita. Setiap hari berkat dan karunia dan rahmatnya dicurahkan bagi kita, saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan hari yang sial atau yang kurang beruntung buat kita. Persoalannya ada di kita, saudara. Bagaimana kita meresponi? Bagaimana kita meresponi hari yang Tuhan berikan ini bagi kita? Jika kita menerimanya sebagai pemberian yang berharga, maka kita pasti tidak akan menyanyiakan begitu saja. Kita akan berusaha keras. Kita akan berjuang habis-habisan, sekuat tenaga, untuk mengisi hari-hari tersebut. Maka hari-hari tersebut akan menjadi berkat yang hebat, seperti yang Tuhan rencanakan bagi kita. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan tulisan dari Ferman Peterson. Selalu ada ketidakpastian di depan, tetapi selalu ada yang pasti, yakni kehendak Tuhan itu baik. Saudara, jadi tidak ada masalah. Sekalipun dunia melihat tahun 2023 ini tahun berat dan tahun penuh perjuangan keras karena dihantui bayangan resesi dunia, tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan menuai keberhasilan dan kebahagiaan. Puji Tuhan. Kita harus memiliki moto. Moto kehidupan yang kuat. Aku melakukan yang terbaik. Tuhan akan melakukan selebihnya. Memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki hari-hari yang sukses dan bahagia itu, saudara. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami bisa bangun oleh karena kasih-Mu, rahmat-Mu. Itu sebabnya Tuhan pagi hari ini kami bersyukur. Dan kami akan sebentar melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, tuntunlah hidup kami supaya langkah dan setiap aspek kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama kami kemanapun kami melangkah. Biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan berkarya atas tubuh roh dan jiwa kami. Lindungi pagar itu, tutup bungkus kami dengan malaikat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pagarilah Tuhan untuk kami dalam melaksanakan aktivitas kami. Untuk kami berjalan menuju tempat aktivitas kami. Baik pulang juga nanti Tuhan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pagi hari ini. Program Santapan Rohani untuk berdoa bagi saudara, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Dan sampai jumpa besok pagi. Kita dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat beraktivitas. Haleluya.
Amin.